Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam akan naik ke atas mimbar, Nabi menaiki anak tangga pertama. Nabi langsung mengangkat tangan lalu berkata, Amin. Anak tangga kedua ketika Nabi naiki, Nabi kembali mengucapkan kalimat Amin. Sampai anak tangga ketiga, Nabi kembali mengucap Amin. Para sahabat heran lalu bertanya, Alama aminta, ya Rasul, kepada siapa kamu mengucapkan amin? Rasulullah menjawab, Atani Jibril. Kalau mau tahu kenapa tadi saya tiba-tiba mengangkat tangan mengucap kalimat amin, amin, amin. Itu karena ketika saya akan melaksanakan khutbah. Jibril datang menghampiriku. Jibril, Jibril. Kenal Jibril? Di mana kenalannya? Jibril datang lalu Jibril berkata ya Rasul aminkan tiga permintaanku kepada Allah aminkan ya Rasul Ada tiga doa Jibril yang diaminkan Nabi salah satunya apa Man adraka Ramadan falam yufar lahu Celaka Celaka, celaka! Orang-orang yang diberikan Allah kesempatan, kekuatan, waktu bisa berjumpa dengan Ramadan, tapi hadirnya Ramadan tidak membuat dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan dibiarkan berlalu begitu saja, tidak diisi dengan ibadah. Makanya, mohon maaf, Ibu. Nanti Ramadan jangan cuma diem. Kalau Ramadan cuma diem doang, batal puasanya. Ibu tahu, diem itu membatalkan puasa, loh diam-diam makan, diam-diam minum, batal nggak puasanya? Ah, salah satu yang membuat amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah itu karena faktor apa? Syarafuz zaman, karena keistimewaan waktunya. Makanya kata guru saya, kalau ingin sukses Ramadan tahun ini, solusinya adalah kuncinya jadikan Ramadan saat ini seolah-olah Ramadan terakhir dari Allah untuk kita. Karena belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan-Ramadan tahun berikutnya. Isi dengan ibadah, warnai dengan kebaikan. Kenapa? Karena semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah galangkan kita menjadi orang-orang yang mengisi Ramadan dengan ibadah. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum. Saya tadi tertarik dengan bagian yang, ah, yang mana, Kalau Pak? membiarkan Ramadan lewat begitu saja ah, begitu, cuma diam? Cuma diam? Batal. Batal, diam-diam makan. <laughs> diam-diam. <laughs> <diem> -diam, <laughs> -diam bergosip. Nah, dia diam-diam bergunjing. Aduh, ya ampun. Hmm. Tapi betul loh, Pak Ustadz. Saya, saya, saya merasakan betul kalau misalnya menjelang hmm. Ramadan gitu. Udah seneng. udah kalau ibu-ibu udah belanja makanan banyak, tahu-tahu udah lewat begitu saja 30 hari, udah lebaran. Ternyata hmm kemarin sia-sia ya begitu aja, itu banyak yang seperti itu biasanya ya? Ya, uh, itu berarti mereka tidak memahami kemuliaan Ramadan. Uh, mereka menganggap mungkin tahun Ramadan sesuatu yang biasa, setiap tahun pasti berjumpa. Mereka lupa bahwa yang namanya usia tidak bisa ditebak. Mm -hmm. Banyak yang orang-orang yang tahun kemarin Ramadan masih bersama kita, tahun ini sudah pergi menghadap Allah, betul? Yeah. Jadi ketika seseorang menyadari belum tentu ada kesempatan kedua dari Allah, maka, dia akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja. Oh, begitu ya, Ramadhan ini kan bulan berkah. Ya. Lihat tanda keberkahan Ramadan, subhanallah, buah-buahan yang gak ada di luar Ramadan keluar. Buah-buah aja ngumpul, berarti kita harus lebih pintar daripada buah-buahan. Masih ada banyak lagi cerita-cerita dari uh, Pak Ustadz, tapi ini saya mau memperlihatkan dulu. Uh. Ya profil Pak Ustadz. Wow. Sudah kami siapkan berikut ini. Assalamualaikum ya, ya ukhti. Namanya Ahmad Abu Bakar Al Habsyi. Mubalik muda yang kini menjelma sebagai salah satu bintang televisi dan lebih kondang dengan nama Ustadz Ahmad Al Habsyi. Satu dekade sudah, ceramah gaul dan wajah rupawan sang Ustadz menghiasi layar kaca bermula di tahun 2005 saat anak kedua dari tujuh bersaudara ini didapuk salah satu TV swasta. Dia berduet dengan almarhum Stad Jeffrey Al untuk acara Ramadan. Menjadi mubalik sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran Palembang 17 Mei 1980 ini. Dua dekade lalu, ama nama panggilan Sang Ustadz di keluarga sudah berkelana ke negeri jiran Malaysia dan Singapura sebagai Mubalik Cilik. Lahir di lingkungan Sederhana dan keluarga Mubalik, anak dari Abu Bakar Abdullah dan Mardiah Syahab ini, mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Aryat, Kampung Arab Palembang. Kini suami Putri Aisyah Aminah ini tak sekedar menjadi penceramah, Ayah dari tiga orang anak ini juga merambah bisnis busana muslim sebagai desainer. Tak hanya itu, layar lebar pun dijadikannya sebagai media dakwah lewat film Ada Surga di Rumahmu yang diangkat dari kisah hidup Ahmad Al-Habshi yang telah dibukukan dengan judul yang sama. Pak Ustadz, ya. cari bahan untuk dakwah itu dari mana? Ya, uh, jadi uh, semakin sering kita dipakai diundang, semakin banyak jadwal, itu seperti toko yang semakin banyak orang beli, stoknya makin kurang kan? Mm -mm. Betul kan? Jadi solusinya untuk belajar lagi kita waktunya terbatas, orang tidur aja kita kurang, saya mendengar. Mm. Jadi, Jadi lama -lama... kalau untuk melihat nggak bisa lagi. Ketika okay. di mobil baca udah ngantuk udah pusing mm. nggak kemasuk. Jadi mainnya apa telinga. Kadang-kadang disuruh orang sini kamu ini ada uang kamu bacain buku ini sampai habis saya ngedengerin. <laughs> Jadi merekam. Ini beneran, Enggak beneran. <laughs> beneran. Orang baca. Kadang-kadang disuruh <laughs> orang baca. Kemudian punya teman sharing para sahabat. Ada satu sahabat saya ustadz Atik, nah saya sering curhat cerita hmm. diskus dan teman-teman yang lain ada ustadz Zaki, nah komunikasi ngobrol ngobrol pindah pendapatan. ternyata memang kita butuh. Hmm. Tapi kayaknya ketika sudah di depan uh, jamaah begitu, tinggal keluar aja. Ya, gitu ya, termasuk wa. orang yang suka direct langsung ya. Hmm. Uh, saya tidak kadang-kadang kalau saya konsepkan begitu nyampe ke lokasi konsep itu ketika saya lihat makhluk makhluknya nggak cocok cocok. Iya makanya saya kurang malas kalau konsep yang penting datang lihat audien dulu satu-satu ini kayaknya mm. cocoknya masalah ini. Nah ini kalau ibu-ibu kayak begini nih. Nih nah, masalahnya apa nih yang cocok? Ini nih? kayaknya masalah masalah kreditan ini. <tuk> <tuk> masuk loh. Kreditan masuk iya. ya. Yang kedua nih. saya nggak suka formalitas. Semakin formal bagi saya makin menciptakan jarak antara kita. Hmm. Kepengennya Ya, tidak ada yang merasa jadi penceramah dan tidak ada yang merasa diceramahi. Kayak makanya orang lagi ii, biasa ngobrol. Makanya gitu ya. saya kalau ceramah nggak pernah mau dikasih mimbar. Hmm. Kasih mikrofon, tiangnya dipinggirin. Biar kenapa? Biar bisa jalan-jalan. Hmm. Kadang-kadang saya jalan-jalan ke sana, kadang-kadang ke situ, kadang-kadang pernah langsung pulang. Ya? <laughs> kenapa, Pak Ustadz?